Angkatan bersenjata Israel mengalami kerugian signifikan selama serangan darat di jalur Gaza. Dalam kurun waktu 5 hari saja, Israel kehilangan 88 tank dan kendaraan tempur selama di jalur Gaza. Analisis citra satelit yang diperoleh Al Jazeera mengungkapkan penurunan jumlah tank Israel. Militer Israel belum menanggapi laporan citra satelit yang diperoleh Al Jazeera ini. Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas tanggal 11 November melansir lebih dari 160 kendaraan militer Israel hancur sejak perang di Gaza dimulai. Sayap militer Gerakan Perlawanan Palestina Hamas mengatakan rezim Israel telah kehilangan sejumlah kendaraan militernya sejak perang agresi terhadap jalur Gaza yang terkepung dimulai. Al-Qassam melansir video menghancurkan sebuah rumah tempat tentara Israel membarikade diri mereka di Beit Hanoun. Tentara musuh belum mencapai kemajuan di sektor itu sejak invasi darat, demikian dilansir Al-Qassam.